Kadek Polis, Putri Islam dan sebagainya. Jadi nampaknya sekarang ni alhamdulillah di bawah usaha yang Cikgu Su telah lakukan, berbagai-bagai aktiviti telah diadakan. Baru-baru ni kita buat kuis di Sekolah Menengah Pemasaran Batu Rakit. Dan insyaAllah kita juga telah selesai tahun lepas kita buat perkhemahan. Kita buat perkhemahan. Bulan Sabit Merah Malaysia Terengganu. Bulan Sabit Merah Malaysia cawangan berperanan untuk membantu masyarakat, terutamanya yang menerima bencana seperti banjir ataupun kebakaran ataupun apa-apa bencana lah. Biasanya kita memberi bantuan kepada masa-masa banjir, ada semasa banjir itu berlaku dan juga selepas pasca banjir pun kita memberi bantuan merupakan peralatan-peralatan dapur, peralatan makan minum dan juga sebagainya lah, untuk membolehkan mereka hidup seterusnya lah. Begitu juga dengan masa-masa kebakaran pun kita memberi bantuan peralatan-peralatan rumah dan juga perkara-perkara yang keperluan seharian mereka lah, namanya makanan. Bersama saya Cikgu Tengku Nurliza dari SMK Teknik Terengganu yang menjadi johan kategori menengah atas peringkat negeri Terengganu. Apakah perasaan Cikgu apabila menjadi johan pertolongan cemas peringkat rasa syukur alhamdulillah lah sebab dipilih sebagai johan dalam kategori menengah atas. Jadi setakat ni rasanya macam satu kejayaan yang kejayaan yang merasakan lah, sebab dalam masa yang singkat ni berjaya juga mendapat johan. Jadi kita sebenarnya diberi masa hanya dua minggu sahaja untuk untuk praktis. Jadi okay, terima kasih kepada Cikgu.